الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله Bismillahi ma syaa Allah kullu ni'matin fa minallahi ma syaa Allah Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khayra illa Allah ma syaa Allah Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah Bismillahi ma syaa Allah خصنت نفسي بالحي القيوم الذي لا يموت أبد الآبدين وظهر الظاهرين ودفعت عن نفسي السوء بألف ألف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi amma ba'du astaghfirullah Bir müstafa
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini dalam Al-Quran surah Fatir ayat 5 ya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna wa'adallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar adanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kehidupan dunia itu memperdayakan kamu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah sekali-kali setan yang pandai menipu itu memperdayakan kamu tentang Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi dalam surah Fatir ayat 5 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna wa'dallahi haqqun. Allah menyeru kepada seluruh umat manusia, jadi dari gerakan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nasu, inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia, bahwa sesungguhnya janji Allah itu adalah benar adanya. Janji mengenai apa yang dimaksud dalam ayat ini? Yakni janji mengenai akan datangnya hari kiamat. Itu benar adanya. Janji bahwa nanti akan ada yaumul hisab, hari perhitungan amal manusia, itu adalah benar adanya. Janji bahwa nanti akan ada yaumul mizan, yakni hari di mana seluruh amal manusia akan ditimbang, adalah benar adanya. Janji akan adanya surga, benar adanya. Janji akan adanya neraka, itu benar adanya. Maka lalu apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi itu semua? Melalui ayat ini Allah pesan,
Pesan Allah yang pertama berkaitan dengan masalah itu adalah kata Allah, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan sekali-kali kehidupan dunia itu memperdayakan kamu. Bapak hadirin jamaah rahimahullah, supaya kita mudah memahami ayat ini, saya ingin kosakata ini dipertajam dengan menggunakan kosakata yang lebih familiar dari kata memperdayakan. Gitu, perdayakan kan kurang-kurang familiar ya. Jadi saya ingin mencarikan sinonimnya, persamaan katanya. Memperdaya itu sama dengan menipu. Ya, memperdaya itu sinonimnya sama dengan menipu. Menipu itu apa? Menipu itu artinya menawarkan sesuatu yang katanya adalah baik, padahal kenyataannya adalah tidak baik. Itu namanya menipu. Contoh, bapak beli kain sarung. Jadi kemasannya bagus. Dibuka kemasannya, dilihat coraknya bagus. Bahkan di situ ada labelnya, ada tulisannya, dijamin tidak luntur. Masih ingat ya, kalau kita beli sarung zaman dulu masih ada labelnya, sekarang udah gak ada, alhamdulillah. Dulu kalau beli sarung masih ada labelnya, dijamin tidak luntur. Tertariklah bapak dengan kemasan yang bagus, dengan corak yang bagus, ditambah lagi dengan adanya label, dijamin tidak luntur. Dibelilah bapak. Sampai di rumah masukin ember, ya tak? Dikasih air, campur sabun, dikucek. Begitu dikucek, ya, ternyata luntur. Ini artinya bapak kena tipu, gitu kan? Kenapa bapak kena tipu? Karena tadinya menganggap ini baik, padahal sesungguhnya adalah tidak baik. Bapak hadirin rahimahullah, pesona dunia itu luar biasa. Terkadang orang menganggapnya itu baik. Kalau sesungguhnya dia adalah tidak baik. Contoh saya begini, ada orang yang tadinya begitu istiqomahnya dia dalam ibadah. Setiap malam enggak pernah tinggal yang mendadak. Pokoknya kalau ada jam 2, jam 3, dia mesti bangun. Mesti bangun, ambil wudhu. Kemudian dia sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, ditutup dengan sholat witirnya. Dia malam enggak pernah tinggal, bisa bangun seperti itu. Satu ketika, dia pengen pasang AC di kamar tujuhnya, karena melihat tetangganya gini kan pada pasang AC. Jadi dia beli juga, kebetulan listriknya kuat. Dia pasang AC. Begitu pasang AC, enak tidurnya kan? Akhirnya apa? Begitu bangun itu, dia malam. Bangunnya itu kalau udah ada suhu. Jadi kalau dulu dia bisa qiyamul lail, ya, menjelang subuh dia bisa sudah datang ke masjid, ya, dia sudah melakukan sholat sunnah fajarnya, kemudian subuhnya berjamaah. Sekarang begitu kamar tidurnya dipasang AC, bangunnya sudah adzan subuh baru bangun, belum ke belakang. Belum dia berwudu dan sebagainya. Akhirnya apa? Sholat jamaah subuh pun kemudian tertinggal. Salahkah AC? Apakah AC-nya salah? Oh, AC nggak salah. Yang salah apa? Yang salah adalah gaya hidupnya. Perubahan gaya hidupnya. Dulu, waktu kamar tidurnya belum ada AC,
aseknya. Tidur kalau tidur, buka baju. Paling banter kayak kos oblong. Itu pun kena banyak nyamuk, pengil. Sehingga kalau malam gerak, sering bangun. Jam 2, jam 3 udah capek tidurnya. Begitu kamar tidurnya dipasang asek, enak, dingin begitu. Bukan harus baju, malah diselimutin pakai selimut yang tebal, tambah apa itu namanya, tambah nyenyak tidurnya, sehingga ya modelnya itu bablas semuanya, bahkan jam subuh pun juga tertinggal, sholat sunnah fajar juga ditinggal. Baik. Apa yang salah? Asyik salah? Enggak, asyik salah, karena nyalain asyik. Yang salah adalah perubahan gaya hidupnya. Maka itu Allah hidupnya, bukan soal asyiknya. Jangan sekali-kali kehidupan dunia itu, maksudnya jangan gaya hidupmu itu kemudian menipu. Oke, ada orang juga tadinya wiridnya itu rajin sih. Itu tadarus Qur'annya satu minggu selesai satu kata. Satu kata selesai satu minggu. Dimulai dari malam Jumat, nanti khataman lagi tiap Kamis sore ba'da asar dia khataman, disambung lagi terus tiap minggu selesai khataman. Kalau malam dia baca sholawat selesai 1.000 tiap malam. Kecuali malam Jumat dia baca 10.000. Ya, baca zikir yang banyak. Begitu dia punya HP, hilang semuanya, gitu. Sibuk mainin apa? HP. Apa salah HP juga? HP nggak salah. Yang salah apa? Yang salah apa? Yang salah gaya hidupnya. Yang salah gaya hidupnya. Setelah punya HP, HP. Coba HP dipegang sama ada yang telepon, ya kan? Apa perlu, silaturahmi, apa enggak. Ini mah terus ya. Tinggal apa? Jadi itu apa namanya, gaya luar biasa. Pesonanya dunia itu sungguh sangat luar biasa. Maka itu orang sekelas Abu Bakar Siddiq, sekelas sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, seorang yang sangat soleh, seorang yang sangat tawadhu, sampai beliau pernah mengatakan, kata sahabat Abu Bakar, aku hampir kuat ketika aku diuji dengan berbagai macam kesulitan, tetapi aku hampir tidak kuat ketika aku diuji dengan berbagai macam kesenangan. Itu kata-katanya orang tawadhu begitu. Kenyataannya gimana? Ya kuat semua, beliau sekuat semua. Diuji dengan susah kuat, diuji dengan kesenangan juga kuat. Makanya kata-kata, aku hampir tidak kuat ketika aku hampir kuat ketika aku diuji dengan kesulitan, tetapi aku hampir tidak kuat ketika aku diuji dengan kesenangan. Ada yang apa namanya itu tidak kuat ketika diuji dengan kesenangan, ketika diuji dengan harta yang berlimpah banyak. Orang yang dulu ketika miskin, masya Allah, rajin ibadahnya, begitu hartanya berlimpah, tinggalin. Tapi kan nggak boleh diceritakan si A, si B gitu ya, kecuali yang apa namanya, yang sudah masyhur, yang Allah sendiri ceritakan dalam Al-Qur'an, ya, atau yang pernah terjadi zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya adalah apa yang dulu pernah dialami oleh seseorang yang bernama Tha'labah ibnu Khatib Al-Ansari. Ini hidup zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'labah itu miskin luar biasa di sini. Luar biasa. Tapi ketika dia dalam keadaan miskin, rajinnya luar biasa itu. Tiap waktu enggak pernah tinggal sholat berjamaahnya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika rupanya Tha'labah ini bosan jadi orang miskin.
Jadi dia mendatangi Nabi, lalu memohon kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Rasulullah mau mendoakannya agar dia dikaruniai harta yang sangat banyak. Rasulullah diam aja, nggak melakukan doa, nggak memenuhi permintaannya, dia berdoakan salah atau enggak. Akhirnya pulang, dia pulang. Tuh saya gak doain sama Nabi, pulang. Besoknya lagi saya datang lagi, menemui Nabi. Dia minta lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Rasulullah mendoakan agar dirinya dikaruniai harta yang banyak. Nabi diam aja, nggak ngiyain, enggak. Dia pulang. Besoknya lagi datang lagi, nggak kapok juga. Kalau bahasa kitanya sini, gua mesti dapat nih doanya Nabi. Nabi mesti dapat, gua mesti dapat doanya Nabi. Jadi nggak kapok. Dia besoknya dia datang lagi, dia minta didoakan lagi. Nabi juga diam aja. Akhirnya dia bersumpah, dia berjanji di dalam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat, ya Rasulullah, aku bersumpah demi zat yang telah mengutusmu dengan hak. Aku berjanji, jika aku kelak dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala harta yang banyak, aku akan memenuhi hak setiap orang yang membutuhkan. Maka doakan aku ya Rasulullah agar aku dikaruniai harta yang banyak. Rasulullah pegang janjinya Sa'labah ini. Akhirnya Rasulullah pun mengamini, amin lagi, didoakan sama doanya Rasulullah SAW mustajabah. Akhirnya Sa'labah yang terjadi miskin, dia gak punya apa-apa ini. Tiba-tiba ada yang ngasih. Dikasih apa? Dikasih unta satu, dikasih kambing satu. Oke. Sudah dikasih. Unta yang tadinya kurus akhirnya menjadi gemuk. Diperah susunya enggak habis-habis. Kambingnya pun juga demikian. Ya. Sampai akhirnya binatang yang tadinya, ya hewan yang tadinya hanya berasal dari satu ekor unta, satu ekor kambing itu akhirnya berkembang menjadi ratusan dan bahkan ribuan unta dan kambing, sampai-sampai Madinah itu penuh dengan ternaknya Sa'labah. Kayak belakangnya juga. Akhirnya dia harus hijrah, harus pindah keluar daripada kota Madinah. Kalau dalam bagaimana dalam kota banyak ternak gitu. Dia mikir di pinggir kota Madinah. Sana dia bikin rumah, dia kandang ternaknya. Akhirnya apa? Begitu dia kaya raya itu, dimana dia dibatanya? Dia sibuk. Sibuk ngurusin ternaknya, sibuk ngurusin susunya, ngurusin bukan apalagi. Sampai apa? Gak pernah lagi jamaah bersama Rasulullah SAW. Jamaahnya itu kalau duhur sama asar saja. Duhur sama asar. Itu pun apa? Itu pun sambil. Sambil menggembalakan ternaknya. Jadi jamaah sambil ini, nyambi. Ya, tujuan dia menggembalakan ternak. Cuma karena beratnya sekitar Masjid Nabawi itu, sekitar apa namanya, Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sambil. Lama-kelamaan pas saking sibuknya itu, enggak juga, duhur asarnya juga enggak. Bahkan Jumatnya pun juga cuma nanya, kalau ada orang kalau Jumatan tadi, kamu Jumatannya bersama Nabi di sana. Iya, saya juga, gimana? Cuma minta informasi aja, dia sendiri ke sana. Soal sholat. Kemudian bagaimana soal zakat yang tadi janji itu? Saya berjanji Rasulullah, jika saya dikaruniai harta yang banyak, saya akan temui hak setiap orang yang butuhkan. Zakatnya pun enggak keluar. Nabi tahu zakat itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengutus orang untuk mengingatkan Sa'labah agar dia membayar zakatnya. Tapi apa? Ditolak sama Sa'labah. Bayangin, putusan Nabi ditolak sama Sa'labah. Zakat itu tadi.
Dia pulang, putusan Nabi tadi melapor kepada Rasulullah SAW, demikian masyarakat. Apa kata Rasulullah? Celakalah kau wahai Sa'labah, kata Rasulullah. Celakalah kau wahai Sa'labah. Tiga kali dia ucapkan Rasulullah SAW. Ini artinya apa? Ini artinya Sa'labah ini profil orang yang sukses ketika dia dalam keadaan miskin. Tetapi dia gagal ketika dia sudah dalam keadaan kaya raya. Orang yang zuhud mesti sukses dua-duanya. Orang zuhud itu dia mesti sukses dalam keadaan miskinnya, dan dia tidak pernah gagal dalam keadaan kaya. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah bergantung dengan dunia. Miskin dia tetap istiqomah, menjadi orang kaya pun dia tetap istiqomah dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang pertama diingatkan kita, wala yaghurrukumul hayatud dunya. Jangan kehidupan dunia itu ya, fala taghurrukumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kehidupan dunia itu memperdayakan kamu, menipu kamu. Luar biasa. Lalu peringatan yang kedua, apa kata Allah dalam ayat itu? Wala yaghurrunakum billahil ghurur, dan jangan sekali-kali setan yang pandai menipu itu memperdayakan kamu tentang Allah. Dengar, luar biasa. Pak, yang namanya setan itu wah licik. Setan itu pintar sekali menipu. Setan itu pintar sekali menjerumuskan kita manusia. Yang namanya setan ya, dalam menipu kita, dalam menjerumuskan kita, itu tidak hanya pada hal-hal yang tidak baik, sampai kepada hal-hal yang baik. Jadi setan menjerumuskan itu bukan hanya menyuruh kita untuk berbuat yang tidak baik, sampai dengan ia menyuruh kita untuk yang berbuat baik. Padahal tujuannya menjerumuskan, kalau setan tidak ada menyelamatkan. Apa contohnya? Ngajak kita berbuat baik, tapi tujuannya menjerumusin kita. Setan bisa sampai situ. Satu contoh begini, ini kan mau Idul Adha nih, musim kurban. Setan hati-hati, ini setan kadang-kadang suka nyelik-nyelik juga. Ya, suka menghibur kita juga. Kata setan, kamu kan orang kaya ya. Orang kaya. Kalau kamu korban, itu beli sapi satu untuk korban kamu sekeluarga juga kamu bisa, kamu kuat kok. Kata setan, ya bisa, ya jadi kamu tuh ya korban aja, apa namanya, sendiri di rumahmu itu, nggak usah kamu titipin apa itu ke panitia korban di masjid. Maksudnya supaya apa? Supaya orang-orang sini tuh pada tahu ini daging korban dari siapa. Bagus nggak kalau bagus kan? Bagus. Yang nggak bagusnya di mana tadi? Setan jerumusnya di mana? Biar orang-orang di sini tahu, ya ini daging korban dari siapa? Namanya apa kalau begitu? Namanya riya, ya kan? Namanya riya. Korbannya bagus. Tapi kalau disentai riya gitu di mana jadinya? Terjerumus kan? Terjerumus. Tertipu oleh setan itu. Makanya hati-hati. Setan kadang-kadang seperti itu. Maka itu kaitannya dengan korban itu. Kalau saya ditanya, lebih bagus mana korban itu ya? Korban sendiri, korban dipotong sendiri lagi rumah. Sama dititipin sama panitia korban di masjid, bagus dititipin melalui panitia korban di masjid. Apa alasannya? Pertama,
untuk menjaga keikhlasannya. Jangan sampai tadi kemasukan riya. Yang kedua adalah untuk kebersihan dan kesehatan lingkungan. Bayangin kalau semua orang korban foto sendiri, apalagi kalau di sini Jakarta begini, apa baunya sama kotorannya enggak bertebaran kemana-mana? Kubur di masjid, kayak gitu, di lokalisir kan? Udah, kotor aja bisa dikubur, di situ baunya enggak nebar kemana-mana, kotornya bersih. Setan luar biasa, bahkan sampai dengan orang, misalnya orang, yang tadinya begitu ikhlasnya dia, dikirik-kirik sama setan, gosok-gosok sama setan, bisa hilang ikhlasnya. Bisa hilang ikhlasnya, bisa luar biasa. Ini satu cerita begini ya, ada cerita. Ada orang kaya di satu daerah. Ketika di lingkungannya, di daerahnya itu ada pembangunan masjid, dia nyumbang. Dia nyumbang. Gua tanggung-tanggung nyumbang 1 miliar sumbangan. Dan dibilang sama panitia pembangunan masjid tadi, Pak, tolong ini diterima 1 miliar. Tulis saja Pak, dari hamba Allah, nggak usah diumumin. Dari saya, dan cukup tulis itu. Ditulis sama panitia itu 1 miliar. Jadi masjid itu jadi. Dan bertahun-tahun nggak ada orang yang tahu kalau dia sudah menyumbang 1 miliar. Nggak ada yang tahu. Oh, dia sudah menyumbang 1 miliar. Baik. Satu ketika, setelah sudah lewat bertahun-tahun ini, dia melihat, oh ini tempat wudhu sama toilet ini harus digeser. Jangan terlalu dekat dengan masjid. Karena menurut dia, ini baunya kurang nyaman. Bau toilet ini bisa sampai ke masjid, bisa mengganggu kenyamanan orang yang sholat. Jadi dia bilang sama salah satu pengurusnya, Pak, ini tempat wudhu sama toilet ini, apa enggak sebaiknya digeser agak jauh dari bangunan atau masjid? Apa setelah dokumen begitu? Wah, jangan-jangan dia arahkan petunjuknya itu ke mukanya, kata harus nutup-nutup, dituting-nutup mukanya. Kamu ini kalau ngomong jangan asal nyeplos aja. Kamu kira dulu yang duit 1 miliar dari siapa? Catatan gak ada. Coba gak bisa nama ya. Catatan bahwa ada orang yang bahas 1 miliar yang gak ada. Kamu kira dulu duit 1 miliar dari siapa? Dari saya itu. So. Dari saya. Ya. Lalu tidur sotak waktu pembeliman dan ada. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Itu mengungkit-ungkit, ya, menyakiti juga ya, ditutup-tutup orangnya. Kira-kira, padahal dia ngomong gitu aja. Mungkin bercanda atau apa tadinya. Jangan cuma ngomong, gua keluarin duitnya. Begitu dibilang keluarin duitnya, gitu aja, dia udah bertanya-tanya. Langsung ditunjuk, ditutup ya. Jangan asalnya puas, kan? Kamu kira dari siapa dia 1 miliar? Dari saya, padahal tadi dia udah bilang kan? Nggak usah diumumin, Pak. Udah tulis saya sebut aja, jadi dari hamba Allah. Setan. Luar biasa. Luar biasa. Dalam hal menjelaskan. Maka itu hati-hati. Wala yahurun lakum billahilluh. Jangan sekali-kali setan yang pandai menipu itu menipu kamu tentang Allah. Apalagi di hai setan dalam kaitan dengan harta. Pak, kalau kita mau sedekah, sekarang mau sedekah, itu setan itu biasanya langsung kasih referensi. Coba Bapak sadar apa enggak? Ketika kita mau sedekah, kayak gitu, sering enggak kemudian tiba-tiba terbayang kebutuhan kita? Saya mau kasih ini, ya nyumbangnya 5 juta. Tapi iya ya, saya masih perlu beli ini. Saya masih perlu beli itu. Saya masih beli ini. Padahal tadinya gak inget. Tapi begitu, kenapa mau keluar duit dari kantor, ingat semua.
kebutuhannya. Itu referensinya dari setan. Setan masuk. Kalau lebih cepat sekali masuknya. Wah, lebih cepat dari orang yang itu pakai WA. Ibat semua. Iya, saya mesti bayar ini, saya mesti beli itu, saya harus ini, saya harus itu. Sehingga kemudian menghitung-hitung lagi. Udah itu bisa ditepis. Hal itu bisa ditepis. Misalnya dengan ini, udahlah soal rezeki mah. Soal rezeki mah nanti juga akan ada. Itu misalnya ini bisa ditepis. Udahlah soal ini mah nanti juga bakal ada. Akan ada dapat ganti. Udah artinya bisa ditepis soal kebutuhan itu. Dia sumbang aja. Oh, enggak sampai di situ punya setan. Kasih lagi referensinya. Apa? Orang itu kan dulu pernah kurang ajar sama kamu. Kenapa sih kamu bilang, biarin aja dia, biar nyawa. Tidak, biar tahu dia. Dia lagi siksa, gitu. Gak usah dibantu. Gak usah dibantu. Artinya aku dia bangkitkan. Apa namanya, sifat dendamnya ini. Sehingga dia tidak mau bantu sama orang. Padahal ya begitu dipanggil. Sampai di sini. Maka sekali kalau mengatakan, jangan sekali-kali setan yang pandai menipu itu menipu kamu tentang Allah. Jamaah rahimahullah, kita masih punya waktu ya, sekitar 10 menit ya. Diterusin sampai ke surah takasur. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, annahu mutakatsir, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai dengan kamu masuk ke dalam kubur. Kala jangan begitu. Sawfa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Summa, dan jangan begitu. Sawfa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui perbuatanmu. Kala law ta'lamuna 'ilmal yaqin, jangan begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Bapak hadirin rahimakumullah, surah At-Takatsur ini adalah merupakan surat yang ke-102 dalam urutan surah-surah dalam Mushaf Al-Qur'an. Dimulai dari Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Itu At-Takatsur adanya di urutan ke-102. Silakan dicek ulang. Okay. Surah At-Takatsur ini, ya jika dilihat, ya berdasarkan masa turunnya, itu kebanyakan ulama berpendapat bahwa surah At-Takatsur ini adalah merupakan surah Makkiyah, artinya surah yang diturunkan pada saat Rasulullah SAW masih bertempat tinggal di Mekah. Jadi surah-surah Al-Quran yang jumlahnya 114 itu, ya kalau dikelompokkan berdasarkan periodisasinya, berdasarkan masa turunnya, itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan surat-surat Makkiyah. Apa surat Makkiyah itu? Artinya surat-surat yang diturunkan pada saat Rasulullah masih bertempat tinggal di Mekah. Yang kedua ada surat yang disebut dengan surat Madaniyah. Yaitu surat-surat yang turun pada saat Rasulullah SAW sudah bertempat tinggal di Madinah. Apa cirinya surat-surat Makkiyah ini? Surah Al-Baqiyah itu salah satu cirinya adalah ayatnya pendek-pendek. Kalau surah Madaniyah itu biasanya ayatnya panjang-panjang. Ayatnya panjang-panjang. At-Takatsur itu panjang-panjang, pendek-pendek. Maka itu jumhur ulama, kebanyakan ulama, ya
mengatakan surah takasur ini adalah merupakan surah makiyah. Surah makiyah. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa surah takasur ini adalah surah madaniyah. Alasannya apa? Bukan tanpa alasan. Dia juga ada alasannya. Di alasannya adalah beralasan dengan asbabun nuzulnya. Tidak ada surah. Apa sebenarnya? Jadi surah ini, kata yang berpendapat ini madaniyah, ini adalah berkaitan dengan adanya dua kabilah, dua suku di kalangan kaum Ansor, yakni kabilah Bani Harisah dengan kabilah Bani Haris. Dua kabilah ini senantiasa dia berlomba-lomba, senantiasa dia itu berbangga-bangga dengan keturunannya, ya, mengenai hartanya, mengenai anak-anaknya. Kata kabilah Bani Harisah, ada enggak di sini itu orang yang kaya raya, kaya si fulan, kaya si fulan, kaya si fulan. Dia nunjuk, para leluhurnya dulu dari kalangan itu. Bani Haris pun enggak tinggalan dua, di sini ada enggak orang yang kaya si fulan, kaya si fulan, orang kaya raya, orangnya baik, orangnya banyak, segala macam. Sampai-sampai akhirnya dua-duanya ngajak ke kuburan. Udah kalau gitu ayo kita datang ke kuburan. Ayo, siapa takut? Betul, datang ya. Sampai itu tunjukin, nih kuburannya siapa? Nih kuburannya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Kayak gitu lagi. Baik, boleh kuburan. Berlomba. Maka Allah mengajar orang senantiasa berlomba-lomba, orang senantiasa membangga-banggakan, saling berbangga dengan membanggakan diri. Beda apa? Beda. Kalau membanggakan diri kan hanya sepihak, diri sendiri kan. Kalau saling membanggakan itu dua-duanya saling. Lebih buruk mana? Membanggakan diri saja saling berbangga. Lebih buruk saling berbangga. Kenapa? Kalau berbangga diri mah bisa selesai. Tapi kalau saling berbangga, nggak akan ada habis-habisnya. Oke. Kemudian di akhir, karena waktu sedikit ya, saya akan anu ayat yang tadi telah dibaca. Lau ta'lamu na'ilin bariyakin, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Bapak Ibu, Bapak jamaah rahimakumullah, ini dalam terminologi agama, ya, terlebih khusus yang berkaitan dengan masalah hari akhir ini, berkaitan dengan masalah hari kiamat itu, ada istilah apa namanya? Ainul yakin. Kemudian ada ainul yakin. Ada lagi hakul yakin. Bapak pernah dengar itu kan? Apa maksudnya dan apa beda antara ketiganya itu? Baik, untuk supaya kita lebih mudah memahami tiga istilah tadi, ilmu yakin, kemudian ilmu yakin, dan hakul yakin, saya ingin memberi contoh begini. Kalau saya mengatakan kepada Bapak, Pak, saya punya madu. Madu lebah maksudnya bukan madu ini. Madu lebah. Kemudian Bapak percaya apa yang saya katakan itu, ya saya percayalah, masa kita timbul gitu kan, percaya kalau saya punya madu. Ini namanya ilmu yakin. Nah, kalau saya tunjukkan sendiri kepada Bapak, Pak ini lho Pak madunya, ini lho madunya, sehingga Bapak lebih yakin lagi karena bisa lihat sendiri kan. Itu sedikit kepada ainul yakin. Kata Bapak, coba saya cicipin apa, tahu rasanya kan, oh begini rasanya. Nah, sekitar tahu rasanya itu sudah sampai kepada hakul yakin. Nah, kaitannya dengan masalah hari akhir juga begitu. Allah memberitahukan akan adanya hari kiamat, akan adanya hari penimbangan amal, akan hari perhitungan amal, akan ada
ada surga, akan ada neraka. Kemudian kita meyakininya, kita mengimaninya. Ya kan? Kita mengimaninya. Ya, karena enggak mungkin apa yang dikatakan Allah itu tidak benar gitu kan. Ya benar. Yakin kita dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, kita yakin mengenai berita-berita itu. Ini artinya kita sudah pada tahap ilmul yakin. Ilmul yakin. Nanti pada hari kiamat di padang mahsyar nanti, orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, orang-orang yang bertakwa akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Ini sudah pada apa namanya? Ainul yakin. Tetapi nanti ketika orang-orang yang beriman, beramal soleh dan orang yang bertakwa itu dimasukkan ke dalam surga dan dia merasakan kenikmatan surga itu, ini sudah sampai kepada hakul yakin. Nanti kita teruskan di pengajian minggu yang akan datang insyaallah. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نك في مزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم العظيم سلطانك الله صلى الله على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأرض وتقدرنا بها جميع الحاجة وتطهرنا بها من جميع السيئة وترفعنا بها إلى الدرجة وتبلغنا بصلوات نهارة الحياة وبعد الممات اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بنور هداية كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين وصلى الله على خير محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك